Okey, cikgu buat nombor 4. Tangent kepada lengkuk Y sama dengan X tolak 2 square pada titik 3, 1 melalui titik K, 7. Okey, so tangent tu dia melalui titik ni eh. So apa yang dimaksudkan tu roughly kita buat, katakanlah curve tu, cikgu selalu buat curve just macam smiling je lah dia kalau square gitu kalau dia apa cube, dia akan bentuk S lah, bentuk apalah Okay. So dia melalui titik tangent kepada lengkuk, tangent maksudnya dia dia lalu macam tu, tapi dia melalui satu titik K. Ini titik lain, dia melalui titik K 7. Jadi kita kena faham lah, kita kena faham bermaksud dia punya kecerunan ni, ini ke sini, kita boleh dapat kita boleh dapat daripada tangent yang kita diwadi-adkan dia punya function ni. Cikgu tunjukkan, nanti you all boleh faham apa yang cikgu maksudkan. So katakanlah the diwadi-ad kan, ini kita akan dapat 2, ni 1 dalam salin, kurangkan 1, so kita akan dapat lah 2x tolak 2. So dekat situ dia melalui titik 3, x di 3, jadi dia punya diwadi-ad dia kita akan dapat lah 3 tolak 1, 3 tolak 2, 3 tolak 2, 1, 1 kali 2, 2. So ini dia dia punya kecerunan. Jadi kalau kita dapat garisan tadi, dia melalui titik 3, 1 tadi, dia melalui titik K7. K7 tu ada atas lah sebenarnya, K7 7 tu atas, tapi tak kisahlah kalau kita nak ini, just kita nak buat gambaran. Jadi bermaksud kita buat kecerunan biasalah, itu Y Y2 tolak Y1 kan, kita belajar kecerunan apa dengan X2 tolak X1. Ini pun kecerunan juga, M ni diwadi X juga, dia ni adalah 2. Maksudnya kita anggaplah Y, kita ambil Y 7 tolak 1 apa dengan K tolak 3, kita dapat 2. So kita dapat 6 sama juga dengan ni, dapat 2K tolak 6. So dapatlah K tu adalah ni tambah bagi 2 dapat 6. So K tu 6. Nombor kepada lengkung Y sama dengan ini pula di titik X sama dengan 1, dia menghilang pada paksi pasti X, iaitu X intercept lah, ada apa pintasan X dekat titik A, cari kat A. Jadi kita kena faham lah lengkuk tu ni, cikgu just plotkan saja nak gambarkan satu lengkuk, and then dia punya tangent, dia punya normal, normal bermaksud dia bersudut tegak kepada tangent, and then titik dia ini dia X dia 1, dan dia melalui pada paksi X. Contoh macam ni lah curve tu, dia lah ni. So dia suruh cari apakah koordinat ni. Jadi koordinat ni adalah bila Y kosong lah, ni koordinat dia mesti X kosong, kita kena cari X sajalah. Jadi untuk dapat tu, kita dapatkan kecerunan juga, dapat kecerunan garisan normal ni, maka kita gunalah Y1 tolak gunakan formula kecerunan macam ni juga. Okey, tengok B. So mula-mula kita kena cari dia punya kecerunan, ambil persamaan dulu, Y sama dengan 7X tolakkan dengan 6 X kuasa negatif 1 ni, cikgu tu bawa naik atas dia X tu. Ok, so senang kita nak buat depreciation ni,
So x sama juga dengan 7. Ini begini campur 6. Negatif 2 eh. Pengen x kuasa 2 balik. Itu boleh tu eh. Differentiation semua dah eh. Kita belajar buat eh. Buat awal-awal dulu eh. So bila x dia 1 eh. Dia ada bagi tahu x dia 1. Jadi kita kena cari dululah dia punya kecerunan tangent dulu eh. So dapat so dy/dx dia adalah kalau sini 1 bermaksud 13. Okey. So dia punya kecerunan kecerunan norma adalah negatif 1/13. Ni kita terbalikkan je. Okey. So sekarang ni kita dah dapat ni. Sekarang ni kita nak cari kecerunan ini garisan ni. Ini garisan ni ini kita dah tahu kecerunan ni, kita kena cari yang ni. Okey. So kita kena cari koordinat sini dulu, cari y. Untuk cari y tu kita gunakan persamaan asal. Sebab kita nak tahu ini x, dia bagi x saja, dia tak bagi y. Jadi untuk dapatkan y, y sama dengan kita gunakan formula ni balik. X dia 1 tolakkan dengan 6 per x ni, asal tu per x per 1. So y dia 7 tolak 6. Jadi koordinat dia adalah 1 1. Dan dapat tu ya. So koordinat yang titik tadi adalah 1 1. Titik pada lengkung 1 1. Okey. And then kita carilah m dia adalah y1 tolak y per dengan x1, x2 tolak x1 akan dapatlah kita gunakan itulah 1. Yang titik satu lagi pula adalah dekat sini eh, dekat x kosong. Jadi y dulu, y tolak kosong per dengan yang ni pula adalah x katakan ini 1 1 ni kita tulis 1 tolak kosong 1 tolak x ya, sebab kita tak nak terbalik 1 tolak kosong 1 tolak x. Sebab tu cikgu tadi cikgu fikir dulu eh. Okey, akan dapatlah kecerunan norma. Ini kecerunan norma, bukan kecerunan tangent. So kita solvekanlah ini pergi sini jadi 13. Yang ni pergi sini akan jadi x jadi positif, yang ni akan jadi negatif. So dapatlah x tu adalah 14. So titik dia adalah dia nak cari koordinat tadi eh. Koordinat dia adalah 14 kosong eh. So A tu adalah 14 kosong.